Kenyataan media Parti Islam Semalaysia PAS. PAS yakin pakej rangsangan prihatin mampu jana semula ekonomi. Parti Islam Semalaysia PAS menyambut baik pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin berjumlah RM250 bilion Malaysia yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Mohidin Yassin. Inisiatif ini seperti memahami denyut nadi rakyat yang terjejas dalam mengharungi fasa penularan wabak COVID-19 yang kritikal. Secara umumnya, pakej ini dilihat menyeluruh, merangkumi kebajikan rakyat, sistem sokongan perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS serta program pengukuhan ekonomi negara. Langkah ini amat wajar di saat negara sedang bergelut dengan masalah ekonomi global, kejatuhan harga petroleum dan komoditi yang merencatkan pertumbuhan ekonomi negara sekaligus memberi kesan langsung kepada sosioekonomi rakyat. Menarik untuk diperhalusi, pakej rangsangan ini menyentuh hampir setiap segmen rakyat secara komprehensif. Manfaat bukan sahaja diberikan kepada golongan B40 tetapi golongan M40 yang bertujuan memastikan kuasa beli rakyat ditingkatkan. Sebagai contoh, peruntukan RM128 bilion Malaysia untuk melindungi kebajikan rakyat. Inisiatif ini bukan sahaja melegakan rakyat termasuk Makcik Kiah yang disebut oleh Perdana Menteri Malaysia tetapi sekaligus dapat meningkatkan aliran tunai dalam pasaran. Kuasa beli ini membenarkan rakyat boleh berbelanja, seterusnya akan meningkatkan keupayaan perniagaan, perdagangan dan perindustrian yang boleh membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara. PAS yakin dengan ketelusan kepimpinan Perdana Menteri bersama Kerajaan Perikatan Nasional mampu menyelesaikan isu sosioekonomi rakyat yang terjejas akibat wabak pandemik COVID-19, seterusnya dapat memulihkan negara menjadi kuasa ekonomi yang disegani di rantau ini. Seterusnya, memastikan kehidupan sejahtera berbilang kaum untuk melayari bahtera negara kita dengan harmoni. Islam memimpin perpaduan. Kamaruzaman Muhammad, Ketua Penerangan Parti Islam Semalaysia PAS, 28 Mac 2020, 3 Syakban 1441.